Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita doakan dalam mendekat ini akan segera tercapai. Amin. Di kesempatan kali ini melanjutkan kembali, di hari ini kita akan membahas step by step dan proses cara melakukan gadai HP di Pegadaian. Ya, ini adalah salah satu bukti surat bukti gadai yang telah berhasil saya lakukan dari Pegadaian ya. Buat kalian yang mungkin ingin melakukan gadai ponsel ataupun HP di Pegadaian, untuk syaratnya mudah sekali. Jadi beberapa syarat yang perlu kalian lengkapi adalah membawa KTP saja ya. Cukup membawa KTP ataupun paspor jika ada. Dan untuk caranya untuk berlaku untuk HP ya, ini berlaku untuk HP. Kalian harus menyiapkan kelengkapan HP tersebut seperti charger dan kartu ataupun dusbook ponsel telah ingin kalian gadai di Pegadaian. Itu untuk syarat cara melakukan kredit HP. Selanjutnya kalian akan disuruh untuk mengisi formulir seperti ini ya. Dan untuk caranya mudah sekali. Jadi kalian perlu datang saja langsung ke Pegadaian terdekat. Tinggal kalian masuk, nanti akan ada security ataupun satpam yang di depan pintu ya. Nanti kalian tinggal tanya saja kepada satpamnya. Tapi dulu kalian harus menanyakan ke satpam ya, karena satpam atau security mereka tentu akan bertanya kepada kalian untuk keperluan apa datang ke Pegadaian. Tinggal kalian sebutkan ingin melakukan gadai HP ataupun jenis barang yang lain, elektronik yang lain boleh. Kemudian setelah menyebutkan, nanti security dan sebab akan mengarahkan kalian ke resepsionis ataupun petugas Pegadaian. Lalu di sini saya di sini hanya menyimak ya, karena ini adalah pihak istri saya yang melakukan review untuk melakukan gadai di sini. Untuk stepnya mudah ya. Jadi setelah kita duduk dan menghadap ke resepsionisnya, kita akan diberi satu lembar kertas dan itu berisi formulir, pengisian formulir yang harus kalian isi terlebih dahulu. Nah, tinggal kalian isi saja sesuai instruksi yang dipersilakan dari CS ataupun resepsionisnya. Ini saya harus mengisinya atas namanya saja ya. Kemudian untuk lain-lainnya nanti akan diisi oleh si pihak dari Pegadaiannya. Kemudian di sini setelah berhasil mengisinya, diserahkan ke pihak dari resepsionisnya, dan ini tinggal ditunggu prosesnya ya. Jadi nanti akan dialihkan ke pihak customer service ataupun pihak yang memeriksa beberapa data, informasi dan barang elektroniknya apakah layak ataupun tidak untuk harga dan minimum pendapatan ataupun pengajuan pinjaman kredit yang bisa kita ambil. Jadi untuk gadai nominalnya itu belum dapat dipastikan ya untuk di step pertama ini, dikarenakan ini step yang kita harus lalui terlebih dahulu, mengisi formulir. Setelah diserahkan, kita akan dilakukan ke halaman selanjutnya. Nah, ini ya, kita harus menunggu terlebih dahulu setelah menyerahkan formulir yang sudah kita isi seperti sebelumnya melakukan gadai ponsel. Oke, ini sudah. Kemudian di sini kita akan dilakukan kembali ke halaman selanjutnya. Nah, ini nanti akan ada panggilan, dipanggil ya. Jadi sesuai data kalian atas nama yang kalian gunakan saat ingin melakukan pengajuan pinjaman berupa gadai di Pegadaian. Setelah dipanggil, nanti kalian tinggal datang ke customer service-nya. Ini berupa loket ya. Loket di mana kalian akan dipanggil. Nah, kurang lebih nanti menampilkan halaman seperti ini ya. Ini 37 detik saja. Kalian akan ditanyai dan maksimum pencairannya di harga berapa ya. Jadi tergantung dari ponsel yang ingin kalian gadai. Ini saya melakukan gadai dari ponselnya Oppo Reno 8. Jadi customer service-nya mereka memberikan patokan untuk harga minimum dan maksimumnya untuk pencairan dari ponsel tersebut. Ya, di sini dari customernya ataupun dari resepsionis di loket tersebut, mereka memberikan batas untuk pencairannya kurang lebih 4 juta ya. Tidak sampai 4 juta, ada 3,9an, dan itu untuk pencairan batas maksimum yang dapat kita cairkan. Jadi di sini saya langsung melakukan pencairannya kurang lebih ada 3 jutaan untuk menggadai dari ponsel. Setelah disetujui, nanti akan diakumulasi untuk dari pembayarannya. Jadi untuk pembayarannya ini khusus untuk gadai ponsel dan beberapa barang elektronik, kalian akan dikenakan untuk batasnya 4 bulan ya. Jadi sekarang tepat di bulan Januari. Nah, ini sekarang bulan Januari, batas maksimumnya sampai bulan April. Jadi kalian harus lunas ya, sebelum bulan April boleh lunas dan setelah bulan April juga harus lunas. Nanti di video selanjutnya akan saya berikan juga step by step untuk cara melakukan pembayaran cicilan dari Pegadaian sampai lunas, dan cara melakukan pengambilan barang gadai juga ya. Nanti akan saya review setelah barang diterima ataupun saya akan melakukan pengambilan barang pegadai yang telah saya gadai. Jadi untuk prosesnya seperti ini. Setelah kita ditanyai
untuk proses berapa limit yang ingin yang akan kita cairkan. Nanti tinggal kalian tunggu kembali ya setelah kita duduk. Di sini kita melakukan konfirmasi pengajuan pinjamannya ya. Jadi saya melakukan penarikannya ataupun pinjamannya 3 juta rupiah. Nah, ini setelah selesai. Ini setelah selesai nanti kita disuruh menunggu kembali beberapa menit dan nanti akan dipanggil ya, dipanggil untuk proses pencairan, bisa berupa tunai dan bisa juga ditransfer ke rekening bank sesuai keinginan kalian. Jika kalian ingin melakukan ditransfer ke rekening bank, tinggal bilang saja ke customer service-nya untuk pencairannya ditransfer saja langsung ke rekening bank. Nah, nanti akan ada surat formulir seperti ini. Inilah surat formulir berupa surat bukti gadai yang mana nanti kalian harus disuruh untuk menandatangani surat satu lembar ini yang berupa isinya adalah surat bukti gadai, ada nomor SIF-nya, ada alamat dan nama juga, keterangan barang jaminan, dan ini ada tanggal jatuh temponya juga ya. Tanggal jatuh tempo tepat di tanggal 10/30 bulan 4/2024 dan sampai di sini proses penggadaian telah selesai. Kalian boleh langsung pulang dan terima uangnya. Dan berikutnya untuk cara melakukan gadai ponsel ataupun palak elektronik melalui pegadaian. Untuk teman-teman yang mungkin masih ada beberapa pertanyaan, silakan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.